berdasarkan tulis tangan. Tulis tangan dari Preti Asmara ya. Gitu. Ya, oke ya. Boleh dilihat dulu ya. Surat untuk sahabat masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah hari ke-29 saya, Preti Asmara, ditahan di rutan Polda atas sebuah tuduhan sebagai pengedar narkoba. Apakah definisi pengedar? Pertanyaan dari Preti ya. Dan siapa yang punya hak menyebut seorang sebagai pengedar? Oke ya. Saya adalah seorang party organizer. Pekerjaan saya adalah membuat sebuah event saat seseorang menyewa jasa saya dan kemudian dia membawa, memiliki, dan menggunakan narkoba, apakah itu akhirnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya? Saya ditangkap dan sudah ditahan selama 29 hari. Akan tetapi, di manakah Alvin? Alvin itu orang yang meminta. Alvin adalah orang yang meminta, dan membuat yang meminta untuk dibuatkan, pesta. Pesta ya. Lanjut. Alvin di mana? Pada malam minggu itu saya diminta membuat sebuah event dengan mengundang teman-teman artis sebagai pengisi acara saya. Mengundang 7 artis yang kemarin sudah dilepas ya, begitu ya. Tapi anehnya sampai tengah malam belum ada satu pengundangan Alvin yang datang. Padahal acara malam itu mulai dari jam 6 sore. Tamunya Alvin, tamunya yang undang, tidak ada satupun yang datang. Tidak ada yang datang sama sekali. Lalu kemudian kira-kira pukul 8 malam saya mengajak Alvin naik ke kamar bertemu HS, kakak angkat saya, yang malam itu juga berada di Hotel Mercure. Di kamar Alvin mengeluarkan alat hisap dan sabu dan mengajak saya dan HS untuk pakai bareng. Tetapi saya tolak karena memang saya tidak mengkonsumsi narkoba. Dan itu bisa dilihat hasilnya negatif dalam tes urin yang disampaikan Polda, hasilnya negatif. Hasilnya negatif, ya. Setelah bertemu HS di kamar, kami pun turun lagi ke room karaoke. Kira-kira pukul 12 malam, Alvin meminta saya untuk turun ke lobi untuk mengambil uang, termasuk juga uang fee event malam itu. Jadi uang itu terbagi antara uang fee event organizer dan uang untuk tamu-tamu juga yang datang. Itu diserahkan oleh supir dari si Alvin, 25 juta. Dan tepat setelah saya menerima amplop uang dari supir Alvin, tiba-tiba polisi berpakaian preman menangkap saya. Malam atau dini hari itu saya ditangkap bersama HS dan teman-teman saya yang berada di room. Tetapi di manakah Alvin? Saya keluar dari room, kemudian di lobi saya ditangkap. Mungkin cuma berjarak 5-10 menit, saat sangat singkat dan aneh kalau tiba-tiba Alvin sudah menghilang. Apakah adil kalau saat ini saya ditangkap dan ditahan, sementara Alvin bebas? Jakarta 14 Agustus 2017.